yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelur menyembah Yesus Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan karena hanya oleh anugerah-Nya dalam kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Cinta Kasih. Saya Firsta Susan Ferdiani. Hari ini saya berada di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Jelare Selor. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Uluk Ujung MPDK yang merupakan Kabid Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Dan hari ini kita akan berbicara bersama mengenai doa Yesus bagi umat-Nya yang dilandasi dari firman Tuhan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu.
selamat berjumpa Pak Uluk. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, baik. Baik, dan kesempatan ini kita berbicara bersama tentang doa Yesus bagi umatnya, Pak ya. Ya mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak, apa yang dimaksud atau apa maksud doa Yesus bagi umatnya. Baik, pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan belajar dari firman Tuhan apa yang menjadi harapan Yesus bagi umatnya di dalam doanya. Sebelum kita lebih lanjut untuk memahami bagian firman Tuhan ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini ada kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, firman-Mu yang telah kami baca dan kami akan renungkannya. Urapi kami semua, baik pemirsa, urapi kami semua untuk mengerti memahami firman-Mu dari awal sampai akhirnya pemberitaan firman-Mu. Tuhan akan menolong kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, doa Tuhan Yesus yang sudah dibacakan tadi dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-21 sampai ayat ke-22, dua kali terucap di sana adalah supaya mereka menjadi satu. Nah, inti daripada doa Yesus yang merupakan harapan dia bagi umatnya, di situ disebutkan kesatuan. Kesatuan yang membuahkan kerukunan. Karena para pengikut Yesus, para umatnya berasal dari latar belakangnya berbeda. Nah, itu sebenarnya doa Yesus, supaya umatnya ini itu bersatu dari semua latar belakang mereka. Nah, dari keberbedaan ini, maka menghasilkan kerukunan. Nah, dalam bagian ini, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Yesus, ada tiga bagian yang akan kita lihat dalam bagian ini. Yang pertama kita lihat itu, apa itu kerukunan? Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia di sana katakan bahwa kerukunan adalah kesepakatan masyarakat yang dilakukan atas dasar perbedaan-perbedaan dalam kehidupan sosial, baik agama, budaya, dan etnis sebagai jalan mencapai tujuan bersama. Nah, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, hidup dalam kesatuan di tengah perbedaan bermuara kepada atau membawakan tiga hal, itu kerukunan, keharmonisan, toleransi, dan moderasi beragama. Nah, di mana moderasi beragama ini didengungkan di tengah bangsa kita. Nah, ada tiga kerukunan yang harus dipelihara oleh kita umat Tuhan dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama adalah kerukunan intern. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, tiga hal ini harus dipelihara. Nah, dengan kita memahami kerukunan dan bagaimana kita fokus dengan kerukunan ini, maka yang kedua, mengapa kerukunan itu penting? Nah, ini harus kita pahami. Maka Yesus berdoa tidak hanya supaya umatnya hidup dalam kerukunan, tetapi dengan hidup rukun, hidup dalam kesatuan, umatnya akan menikmati berkatnya. Nah, itu sebenarnya firman Tuhan melalui Daud dalam Mazmur 133, ayat 1 sampai yang ketiga, sana katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan rindu dan ingin memberkati umatnya. Nah, bagaimana Tuhan memberkati umatnya? Pintu untuk Tuhan memberkati umatnya adalah melalui hidup yang rukun. Nah, ini inti dari doa Tuhan Yesus supaya umatnya diberkati. Bagaimana umatnya diberkati adalah harus hidup dalam kerukunan. Nah, lalu bagaimana kerukunan itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat? Ada empat unsur atau aspek di mana kita menerapkan kerukunan itu. Yang pertama, kerukunan dalam rumah tangga. Nah, ini sangat penting. Kemudian yang kedua, kerukunan dalam beragama. Yang ketiga, kerukunan dalam bermasyarakat. Yang keempat, kerukunan dalam berbudaya. Nah, empat hal ini yang mendasari kehidupan bermasyarakat. Kerukunan dalam rumah tangga tentunya akan mempengaruhi kehidupan kerukunan dalam bermasyarakat. Kerukunan dalam beragama itu terkait dengan hubungan dengan orang lain, itu beragama lain.
Kerukunan-kerukunan dalam bermasyarakat itu sangat mempengaruhi bagaimana proses pembangunan dalam bangsa negara. Kalau masyarakat tidak rukun, maka akan mempengaruhi pembangunan di tengah-tengah bangsa. Dan kemudian bagaimana kerukunan dalam berbudaya itu juga menyangkut dan mempengaruhi bagaimana identitas daerah dan bangsa kita. Nah, empat hal ini tepat untuk umat Tuhan untuk menerapkan kerukunan itu yang mencerminkan sebagai umat Tuhan sekaligus sebagai warga negara. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan aspek-aspek kerukunan tadi, Pak ya. Tapi ada satu hal yang penting untuk kita bicarakan juga. Ini kalau kita melihat secara idealnya, Pak. Kalau kita melaksanakan semua, mentaati apa yang Tuhan Yesus rindukan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana jika kita tidak melakukan itu? Apa yang terjadi dalam aspek-aspek ini? Ya, pemirsa yang dikasih oleh Yesus. Ya, itu pertanyaan itu mengandung konsekuensi. Jelas Tuhan sudah katakan bahwa di mana ada kerukunan, di sana Tuhan perintahkan berkat-Nya. Itu dalam Mazmur 133 tadi, jelas di sana dia memberikan gambaran itu, di embun yang di Gunung Hermon itu. Nah, itu Gunung Hermon itu sangat tinggi, tatkala embun itu, kalau musim dingin, itu embunnya tatkala dia mencari, itu dia mencari sampai ke gunung-gunung di sekitarnya, itu ya sebutkan sudah daerah Israel. Nah, dengan embun itu mengalir ke daerah-daerah yang rendah, nah maka semua tumbuhan itu akan hidup. Nah, itu gambaran dalam kehidupan umat yang hidup dalam kerukunan. Tuhan sudah jelas katakan, di mana ada kerukunan, seperti embunnya turun ke dataran rendah. Seperti itulah berkat Tuhan dicurahkan. Nah, kalau rumah tangga mau diberkati, harus hidup dalam rukun. Kalau masyarakat mau diberkati, harus hidup dalam kerukunan. Dan kalau bangsa negara mau diberkati oleh Tuhan, maka harus hidup dalam kerukunan. Maka itu sebenarnya dalam negara kita, ditegakkan itu tiga kerukunan itu. Yang harus dipelihara, yang terus dilestarikan. Kerukunan intern tadi itu, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Jelas Tuhan ada konsekuensi. Kalau tidak hidup dalam rukun, pasti tidak ada berkat. Nah, konsekuensinya apa? Kalau tidak rukun, pasti ada percecokan, ada perselisihan. Nah, itu jelas sudah komparatif atau perbandingan. Hidup rukun, Tuhan curahkan berkat. Tidak rukun, ada perselisihan dan pertengkaran. Pasti tidak ada ketenangan dan tidak ada kedamaian. Baik, terima kasih Pak Ulu. Kemudian, kita berbicara masih tentang aspek kerukunan. Tadi kerukunan dalam rumah tangga, beragama, bermasyarakat, berbudaya. Kita sering membicarakan ini, Pak, tapi mungkin kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering lupa contoh sederhananya. Mungkin bisa satu-satu disampaikan contoh kecil kerukunan dalam rumah tangga seperti apa, dalam beragama seperti apa, dan terutama dalam berbudaya nanti, Pak. Ya, terima kasih pemirsa yang dikasih oleh Yesus Kristus, bagaimana itu kerukunan itu diterapkan ya, dalam aplikasi di kehidupan kita. Kalau di rumah tangga, hubungan dalam rumah tangga suami istri anak itu supaya rukun itu diperlukan kerendahan hati. Tidak mungkin suami menghargai istri, tidak mungkin itu istri menghormati suami yang berbeda karakter itu kalau tidak dilandasi oleh kerendahan hati. Demikian juga dalam kehidupan umat beragama. Bagaimana agama satu menghargai agama yang lain itu, ia harus menghargai itu teologi atau ajaran kaidah agama lain itu, jangan dia menilai itu dari sudut agamanya dia, itu jelas tidak pernah tepat. Nah, untuk menghargai itu bahwa itulah keyakinan orang itu, maka dihargai. Nah, dengan penghargaan itu, dengan kerendahan hati bahwa dia itulah punya agama seperti saya, maka saya wajib menghargai dia. Dia punya keyakinan, saya juga punya keyakinan. Nah, dengan kerendahan hati menghargai dia ada sama dengan saya, maka terjadilah kerukunan antara beragama. Nah, dalam berbudaya. Nah, setiap daerah punya budaya yang berbeda-beda. Kalau masing-masing itu tonjolkan itu budaya kami yang paling hebat, maka itu tidak akan pernah muncul identitas bangsa kita. Nah, semua budaya dalam negara kita itu merupakan identitas bangsa. Maka untuk itu dapat muncul sebagai budaya daerah dan juga budaya bangsa kita, maka diperlukan kerendahan hati menghargai, menghormati budaya yang ada, yang berbeda-beda dengan budaya kita. Nah, itu yang menjadi pedoman bagi kita bagaimana penerapan, bagaimana kerukunan itu diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam hal yang tadi ditanyakan tadi. Baik. Ya, dibutuhkan kerendahan hati. Baik, Pak Uluk, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan lebih lagi bincang-bincang mengenai doa Yesus bagi umat-Nya, kita akan mendengarkan sebuah pujian. Selamat menyaksikan.
firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut sebab kau besertaku. Sertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali melanjutkan perbincangan kita mengenai doa Yesus bagi umat-Nya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Uluk apa yang menjadi pengertian, ada kemudian apa yang menjadi maksud doa Yesus bagi umat-Nya dan aspek-aspek kerukunan yang sudah disampaikan tadi. Kita masuk ke contoh kerukunan dalam berbudaya, Pak. Tadi ada 3 aspek yang sudah dibahas dan 1 aspek lagi yang belum, silakan. Ya, terima kasih pemirsa yang kasih dan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana penerapan kerukunan dalam berbudaya? Nah, saya sempat saya singgung tadi bahwa budaya itu dimiliki oleh setiap daerah dan bahkan setiap suku punya budaya. Nah, dengan budaya itu yang merupakan identitas setiap daerah ataupun setiap suku, maka bagaimana dia dapat menghargai budaya yang lain? Nah, kerukunan dalam berbudaya ini terjalin apabila itu tadi katakan itu ada kerendahan hati setiap suku yang memiliki budaya itu menghargai budaya yang lain. Nah, semua budaya itu semuanya baik. Nah, kala ditampilkan, nah setiap suku daerah yang berbeda-beda itu maka memunculkan yang namanya keharmonisan. Harmonisan itu harmos, harmonis itu terkala kita melihat sesuatu itu beragam. Nah, kalau satu warna itu tidak harmoni kelihatannya. Tapi kalau terkala dia berwarna-warni seperti pelangi, maka itu indah kelihatannya. Maka pelangi seperti pelangi itu karena berbagai macam warna. Nah, dalam berbudaya pun bahwa hal penting kerukunan ini menghargai, menampilkan setiap budaya yang ada sehingga dengan budaya yang berbeda-beda terkala disandingkan memunculkan itu budaya daerah sendiri dan juga yang naik ke atas adalah budaya bangsa kita. Nah, sekali lagi, bagaimana itu terjadi kerukunan antar budaya itu menghargai budaya yang lain dengan kerendahan hati bahwa budaya orang itu sama dengan budaya saya, budaya orang itu hebat seperti saya juga hebat. Nah, itu sehingga itu akan mendasari terjalinnya kerukunan dalam berbudaya. Oke, Pak Uluk, menarik mengenai kerendahan hati tadi. Nah, kemudian memang gampang untuk diucapkan tentang kerendahan hati, tapi sebenarnya bagaimana kemudian kita dapat menumbuhkan kerendahan hati itu kita? Ya, kerendahan hati, saudara pemirsa yang kasih, untuk menerapkan kerendahan hati, ya seperti sampaikan tadi, memang mengucapkan itu gampang prakteknya. Nah, kerendahan hati itu adalah didasari oleh rasa penghargaan terhadap orang lain. Yesus katakan dalam Matius pasal 22 itu, kasihilah dirimu sendiri seperti yang kasihilah orang sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi standarnya untuk mengasihi orang lain itu adalah diri kita sendiri. Nah, kalau saya dicubit sakit, berarti orang lain juga kalau dicubit dia sakit. Nah, itu gambarannya. Nah, jadi kerendahan hati itu bahwa menghargai orang lain itu, kalau saya disanjung saya senang, berarti dia juga senang disanjung. Maka itu terjadi, kita menyanjung kehebatan, kelebihan orang lain. Kita melihat orang itu bukan dari kekurangannya, tapi kita lihat orang itu dari sudut
kelebihan kelebihannya. Nah, itulah kita sanjung dia. Nah, sehingga orang itu mendapatkan sanjungan seperti yang kita harapkan juga. Nah, dengan demikian tatkala kita melakukan sesuatu, orang itu juga melihat kelebihan kita, dia sanjung. Nah, sehingga terjalin kerukunan itu, kalau saling menjunjung tinggi kehebatan kelebihan setiap orang itu, maka itulah wujud dari kerendahan hati itu. Ya, mungkin saya tambah lagi, lawan dari kerendahan hati adalah itu iri. Nah, iri itu tidak ingin orang lebih dari dia, berusaha untuk menjatuhkan. Jadi, perlukan kerendahan hati itu mengangkat orang lebih hebat dari diri kita. Pak Luk, doa Yesus bagi umatnya ini menurut saya unik ya. Bagaimana dia memandang umatnya begitu dengan kasihnya. Nah, sebenarnya apa yang Tuhan mau, Yesus mau, melalui doa yang dia sampaikan bagi umatnya, untuk umatnya ini. Apa sih Pak yang dia kejar, yang Tuhan Yesus mau kita lakukan secara lebih mendalam? Ya, oke. Permisalnya kasih dalam doa Tuhan Yesus, doanya itu bukan untuk kesatuan organisasi. Tapi kesatuan yang diharapkan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan itu adalah kesatuan rohaninya yang berdampak juga dalam perilaku secara nyata. Nah, kesatuan yang diharapkan, kerukunan yang muncul dalam perilaku umatnya itu, ya tadi sebutnya adalah itu hal rohani tadi. Kesatuan yang Yesus doakan itu, harapkan itu yang pertama adalah kesatuan dalam pengenalan yang benar. Kemudian satu dalam pelayanan. Dan satu dalam kehidupan di surga, satu di dalam kekudusan, dan satu dalam kasih. Nah, tatkala empat hal ini sama-sama umat Tuhan lakukan, maka inilah yang Tuhan harapkan tadi, ada kesatuan itu. Yang dua kali sebutkan doa itu supaya mereka semua menjadi satu. Nah, satu dalam hal apa? Satu dalam pengenalan dan benar. Nah, setiap umat mengenal satu pribadi benar, maka tidak ada lagi kesempatan untuk melirik, melihat kekurangan orang lain. Satu fokus kebenaran, kemudian satu dalam kehidupan di surga, semua mengarahkan pandangan ke surga, bahwa hidup di dunia ini adalah mengarahkan persiapan hidup di surga, kemudian satu dalam hidup dalam kekudusan, dan satu dalam kehidupan kasih. Maka itu ya, kasih ini adalah nyata dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, yang dari perbedaan-perbedaan yang miliki itu, tak kalah hidup dalam kasih, satu kasih, sumbernya adalah kasih Yesus, maka itu akan memunculkan kerukunan dalam kehidupan bersama. Nah, itulah menjadi inti doa Yesus, bukan doa untuk menjadi satu organisasi, tapi satu dalam kehidupan rohani yang empat aspek tadi itu. Baik, kehidupan rohani kita yang bersatu begitu Pak ya. Baik, terakhir Pak Uluk. Memang untuk menjadi satu itu tidak semudah yang kita katakan. Kemudian dalam organisasi atau dalam jemaat kita sendiri atau dalam persekutuan kita sendiri juga sering terjadi satu sama lain tidak bersatu begitu Pak. Nah itu kemudian bagaimana kita dapat menumbuhkan rasa persatuan di antara kita sendiri yang sama-sama mengenal kasih Tuhan itu. Ya, para pemirsa, harapan Yesus dalam doanya, memang prakteknya itu nggak sulit. Tapi bagaimana pertanyaan Pak Susan tadi, bagaimana prakteknya, ya itu diperlukan sekali lagi adalah kerendahan hati. Ya. Untuk kesatuan ini, kalau masing-masing itu tonjolkan dia yang paling hebat, nah itu akan berbenturan. Jadi kelebihan seorang merupakan kekurangan bagi orang lain. Dan kekurangan ini juga menjadi kelebihan bagi dia. Nah, kenapa? Setiap pribadi Tuhan sudah memberikan potensi kelebihan. Dan dengan kelebihan itulah Tuhan tempatkan masing-masing dalam satu komunitas. Dengan kelebihan itu dimanfaatkan sehingga semuanya tertutupi yang kurang. Tadi ada yang lebih, maka tertutupi yang kurang. Sehingga semuanya lengkap dan sempurna. Nah, itulah yang harapan Yesus tadi. Karena umatnya itu adalah memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, makanya itu penting, yang lebih hebat tadi menutupi yang kurang juga bisa menutupi yang hebat. Nah, itu gambarannya, contoh tangan itu. Jempol dengan kecil, kelingking ini beda, tapi punya kelebihan masing-masing. Nah, itu gambarannya. Jadi semua kelebihan kita itu menjadi potensi untuk membangun kebersamaan. Itulah intinya adalah kerendahan hati, menganggap orang lain itu lebih hebat dari dia. Itulah kerendahan hati. Baik. Nah, satu lagi Pak, tadi yang dijanjikan Tuhan untuk kita semua ketika kita melakukan apa yang Tuhan rindukan itu adalah berkat.
Nah, berkat ini kita bisa peroleh dalam banyak aspek. Nah, mungkin Bapak bisa menyimpulkan kemudian apa yang menjadi berkat yang kita terima. Ya, kalau bicara berkat, pemirsa, itu kita jangan pikir hanya berkat secara materi. Ya, itu hanya bagian kecil dari berkat itu materi. Berkat yang Tuhan janjikan ini dalam konteks kerukunan yang dia masukkan dalam doa Yesus ini, kalau dalam rumah tangga, berkatnya itu ada damai sejahtera. Kemudian dan juga dalam komunitas masyarakat itu juga itu ada keharmonisan, itulah berkatnya. Dan lebih-lebih itu berkat jasmani, itu dalam mengiringi, merupakan bonusnya. Yang utama adalah berkat rohani dan juga berkat psikis. Ya, ada damai sejahtera sehingga tatkala temu satu lain itu ada senyum, tertawa. Itulah berkat tadi yang seperti embun yang Gunung Hermon tadi mengalir, itu ada kehidupan. Jadi adanya kerukunan itu menunjukkan dibuktikan dengan hubungan satu dengan lainnya. Tatkala bertemu ada canda tawa dan ada keharmonisan, damai sejahtera. Nah, itu tidak ada rasa takut dengan satu dengan lain. Nah, itu berkatnya, itu tidak hanya materi. Baik Pak Ulu, terima kasih. Puji Tuhan untuk doa Yesus bagi umatnya. Saya mengutip kembali dari firman Tuhan melalui Daud yang berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah cinta kasih hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kita dapat bertemu di Gereja Kemah Injil Jemaat Indonesia, Jemaat Jelare Selor. Sampai berjumpa di program berikutnya. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah.